Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Studi Suara, kenali suaramu, kenali dirimu. Kembali lagi di Music Comment, di mana kita akan menonton music video di YouTube dan kita akan membahas, kita akan analisis, kita akan bedah musik dan vokalnya. Semua penilaian di sini berdasarkan pengalaman saya sebagai pelatih vokal dan pemusik, so dapat dipertanggungjawabkan. Masalah setuju gak setuju, it's up to you. Oke, di Music Comment kali ini ada request dari Misu Hamzazu, YouTuber nih ya. Malam Coach, saya baru saja rilis lagu original song pertama dan karena saya sendiri yang menulis lirik, saya ingin tahu pendapat Coach tentang lagu saya dan tips agar saya bisa improve. Thank you. Oke. Okay. Original song judulnya Forever Number 2. Kasihan sekali ya. Ya, original song pertama sedih kali ya, Forever Number 2. Saya kan juga pernah bikinin lagu originalnya VTuber ya, dan rata-rata yang saya lihat lagu original VTuber yang pertama itu selalu yang tentang impian, harapan, semangat, ya gitu kan. Nah, ini doang nih. I don't know, tapi kayaknya ada juga yang setahu saya si Mitya itu juga lagunya agak ini ya, agak sedih ya. Oke, okay, kalau gitu kita akan langsung tonton saja Misu Hamzazu Forever Number 2. Oke. Okay. Oke. Okay. Yolo, okay. From the corner, I saw you there with another, smiling and giggling, making me want to burst like a bubble. Liriknya bahasa Inggris ya. Kayak ketuninya kelihatan ya. Oke, okay. Untuk penulisan liriknya saya rasa sudah cukup bagus ya. Terus melodi yang apa ya, bisa membawakan nuansa seperti ini juga, ini saya rasa juga ya lumayan gitu ya. Tapi mungkin dari cara nyanyinya ya yang agak terlalu nyeret. Memang cara nyanyi yang nyeret, nah itu bisa dijadikan sebagai stylistik. Tapi pastikan bahwa nadanya tepat juga ya. Ini I don't know. Saya dengerinnya kayak nyanyinya nyeret, oke. Okay. Kalau misalkan itu memang dibuat seperti itu nggak apa-apa. Tapi suaranya terdengar seperti tuningnya banget gitu loh. Jadi saya apa ya, mengiranya ada banyak masalah dalam pitching di sini. Oke, kita lanjut ya. Artikulasi, nah ini juga. Ya, artikulasinya juga jangan diseret. Mic-nya kedengeran ini ya, noise-nya ya, bunyi buka mulut itu ini. Mungkin kalau di video nggak kedengeran, volumenya saya kecilin, tapi kedengeran di sini ya. Why you always be forever number? If you know you're standing
Ya, materinya, materi lagunya bagus sih. Oke, Forever Number 2 ya. Ini menurut saya materi lagunya bagus sih ya. Walaupun sebenarnya melodinya itu kalau didengerin awalnya itu kayak nggak terlalu gampang ditangkap gitu ya. Kurang begitu catchy. Tapi karena ada beberapa pengulangan yang apa namanya di bagian terakhir-akhir ya, chorus terakhir banyak repetisinya sehingga ya cukup bisa diingat sih nadanya gitu. Mungkin yang bisa diperbaiki di sini adalah kejelasan artikulasinya ya, clarity. Apa yang dinyanyikan di situ itu diperjelas. Dan mungkin juga yang bisa diimprove adalah teknik recording ya. Di sini saya mendengarkan banyak sekali noise. Nah, kalau masalah ini bisa saja karena mic-nya yang terlalu peka gitu ya. Tapi sebenarnya cara kita membuka mulut itu bisa diatur supaya kita nggak terlalu banyak gitu ya. Cara kita membuka mulut, cara kita bernafas supaya nggak terlalu banyak masuk ke mic itu seperti apa. Misalkan contoh kasus ini ya, bukaan mulutnya terlalu berisik ya, gitu ya. Nah, ini bisa diatasi dengan cara ambil nafasnya jangan lewat hidung tapi lewat mulut ya. Normalnya gini, kalau misalkan kita ambil nafas lewat hidung itu kita pasti akan nutup mulut terus buka mulut, nah gitu kan. Nah, kalau misalkan kita ambil nafasnya lewat mulut ya, kita otomatis akan buka mulut dulu. Nah, ini akan mengurangi intensitas bibir ketemu bibir, yang mana ketika kita buka mulut bunyi. Nah, daripada kita ngambil nafas lewat hidung terus nanti ada bunyi klik ketika kita buka mulut itu misalkan ya, kita langsung aja ambil nafas lewat mulut. Ya nggak akan ada bukaan mulut lagi kan. Jadi intinya kita perlu meminimalisir noise yang muncul ketika kita nyanyi. Oke, mungkin itu yang bisa kita bahas di Music Comment kali ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat buat teman-teman. Kalau ada yang mau request, silahkan join di server Discord Studio Suara, linknya di deskripsi. Bisa juga request di Traktir, linknya juga di deskripsi. Jangan lupa like kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa share kalau terasa video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel Studio Suara, nyalakan juga loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Sampai ketemu lagi di Music Comment berikutnya, tetap di channel Studio Suara. Kenali suaramu, kenali dirimu.